Okay, what's up guys, balik lagi di channel gue, Rio WB. Okay, para sepatel ini gue mau nge-vlog ke salah satu acaranya. Yang di acaranya mah? Stay with JKT. Stay with Jakarta, ini acara meetup yang diadain di hutan kota Bekasi. Yang flatnya itu seperti ini. Nah okay, berhubung gue diundang, gue akan mendatangi salah satu acara itu. Dan gue kali ini gak sendirian, gue juga ditemenin sama siapa nih? Kajir Abo. Salam apa? Salam. Okay, dan ada juga si Kasual. Jangan lupa subscribe. Nah, dari gua rame nih pokoknya di belakang. Dan sekarang gua lagi ada di Depok. Pokoknya kalian ikutin aja vlog ini sampai habis dan enjoy. Oke, sekarang gue udah sampai di stasiun Depok Baru dan sekarang kita mau ke mana? Hutan Kota, dan kita mungkin nanti akan transit dulu ke Manggarai sambil nunggu anak-anak. Pokoknya kalian ikutin aja vlog ini sampai habis dan halo anjing, enjoy. Weakness comes and goes. Oke guys, sekarang gue udah sampai di acaranya, yaitu di acara di mana ini acaranya? Di hutan. Di hutan kota Bekasi yang acaranya itu yang tadi pamfletnya itu udah gue kasih tahu kepada kalian. Jadi tuh acara di sini tuh antusiasnya ya kurang begitu rame ya guys ya, tapi ya ada yang datang tapi nggak begitu ini ya gimana? Nggak nyatu guys. Jadi tuh jadi acara-acara gini kalau kalian mau lihat nih. Jadi acara-acara gitu ya guys ya. Bebe maju. Tuh pokoknya Bebe. Gimana ya yang bikin acara ini kayak kurang jelas gitu. Gua enggak tahu kenapa dia kayak niat gak niat gitu pokoknya. Pokoknya kalian ikutin aja vlog ini sampai habis dan enjoy. Nah, sekarang lagi sesi perkenalan admin nih, kalau kalian mau lihat sesi perkenalan admin itu gimana pokoknya gua kasih tahu nih. Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama gua Kanjeng Aboy. Wakilan dari Satboy. Weh, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rindo, woi. Woi, hargain yang depan, kamu dihargain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Arif. Gue wakil dari tim Sunslip. Tim Sunslip, oke. Kenalkan, nama gue Sar Ramadan. Gue asal dari Jaktim, Kalimalang. Umur gue 17 tahun, plus-plus lah. Lo tahu sendiri. Dan gue sekalian mau ngundang di itu gue lah, acara gue sama mau nikahan gue. Nikahan? Di Desember, nikahan gue bulan Desember. Sekarang mau nanya, lumayan pecah sih. Lo main brand lokal tujuannya buat apa? Gue buat nyari cewek nih, kamu. Gue tunjuk ya. Tunjuk. Lo tujuan main brand lokal buat apa? Buat kedepannya. Gak apa-apa. Lihat ke depan. Ansas. Terus? Dua. Dari cewek. Cewek. Terus. Terus. Lima harus empat. Tiga. Mana pe sono maksudnya? Empat. Nah, gue mau nanya sama lu. Lu beli brand lokal dari hasil lu sendiri apa dari orang tua? Dari hasil duit sendiri. Terus cara lu nyariin hasil duit itu gimana? Akhir. Terus, gue bangga nih sama dia nih. Dia nggak beli brand lokal, hasil duit sendiri, markir. Jadi lu kalau ini gak usah ngerepotin orang tua lu sendiri. Apalagi lu minta duit dari orang tua. Maksa. Nih gue sekarang mau nanya yang cewek. Kalau nggak support brand lokal tuh jangan di atas doang. Yang di bawah juga lu support. Kasian yang brand-brand yang di bawah, bukan kasian sih. Lu bantu lu support lah. Jangan yang lu tahu. Boba, kimono, dos, polka itulah sejenisnya yang lagi naik. Cuman itu doang yang lu support. Yang lain lu kemanain? Gue mau nanya yang lain lu kemanain? Terus, gue mau nanya, lu ngasilin duit itu dari mana? Dia baru gue tunjuk nih satu orang lagi. Lebih baik ngomong. Tangan ngomong. Tangan ngomong. Nih gue mau nanya dari lu nih. Lu dapet
beli di hampir dari duit mana Cil? Duit jajan. Dari duit sekolah. Kumpulin. Oh, ditabung. Lu maksa enggak minta duit sama orang tua? Kagak. Jangan ya. Enggak baik itu. Ya. Nih, contoh nih, dia nyisain duit sekolah buat beli brand di, apa buat beli brandnya sendiri, buat pemakaian dia sendiri. Tapi gua ngasih saran sama lu, pakai brand jangan apa namanya? Jangan maksain. Dilihatnya enak. Mau terbit jangan maksa. Nah. Ya itu gua kasih tau itu doang, cek ya. Kasih dong. Ya itu dong. Nah ini nih, hoki tau kita. Nama siapa bang? Awas, biar dia lama. Lo asal dari mana? Jaktim. Jaktim mana? Bintara. Oh Bintara. Bintara. Gue mau nanya nih, lo beli brand lokal nih satu setos full dos le? Sepatunya enggak? Full dos, lo dapat dari mana? Hasil apa? Kumpulin duit sama maklar. maklar bagus. Ngumpulin duit sama maklar. Terus? Ah beli murah jual mahal. Dari apa? Sekolah. Dari sekolah. Nah, lu maklarnya jangan 2 kali lipat. Ini dijual berapa nih WBDOS bang? WBDOS dijual berapa nih? Nih kira-kira. Karena GoPay nih, jadi 1 juta ada gak? 1 juta? 1 juta ada lah. Wah, patesan kaya dia, patesan. Jadi wajar. Makasih ya buat lo yang pengguna brand lokal, jangan support yang brand di atas doang, yang di bawah juga tolong disupport. Nggak, gue nggak minta tolong sih, jangan style, jangan maksain lah, simpel aja juga enak dilihat orang. Oke guys, lagi meet up gak sengaja ketemu sama siapa nih? Apa yang ini? Dan gue pengen nanya nih, lu akan gue liat-liat kayak sering datang ke acara meet up nih. Tujuan lu datang ke acara meet up itu sebenarnya karena apa sih kok? Enggak, jawab yang benar. Bansos. Jawab yang benar ya. Iya, coba. Karena apa dulu? Ya. Yang pertama mengetahui ilmu brand lokal di dalam sekalian serius tentang berapa? Dua. Menaikkan popularitas. Enggak juga. Oh, enggak juga. Terus gimana dong? Nambah wawasan. Ya. Biasa aja nyari teman. Nyari teman gitu ya. Temen aku bilang yang enggak baperan. Jadi lu orangnya bercandaan banget gitu ya. Jadi sering lewat channel doang sampai orangnya baper gitu. Kalau baper tuh gue malas banget sama orang yang baper. Malas banget ya? Iya, pokoknya kalau kalian kalian jangan lupa subscribe channel Koko Official. Kayaknya katanya kalau misalnya udah 1000 subscriber dia pengen botak. Coba dong, rambut lu kayak gimana? Pengen belum, kayak jamet kok. Nah, kayak jamet kan. Pokoknya kalian subscribe sampai 1000, pokoknya dia botak. Oke, selain ada acara seri-seri perkenalan admin, di sini juga ada sesi lelang ya guys ya. Kalau kalian mau lihat sesi lelangnya itu kayak gimana, pokoknya pasangin aja terus ini. Vlog ini sampai habis dan enjoy aja pokoknya. Lah siapa, Res? Queen Beer. CSM. Kopi gocap KB 10-20 dimulai dari sekarang. Kopi gocap KB 10-20 dimulai dari sekarang. Nah, ini pemenang lelangnya nih, guys. Nih PH Pix sama nih. Pemenang lelangnya. Nah, ya gitu pokoknya sesi lelang tuh begitulah pokoknya. Ini barangnya juga masih banyak guys, no, kalau kalian mau. Teh. Wah, ini sisa apa nanya? PH Pix. CSS S luar. CMS S luar. CSS luar. OB. OB 20 KB 10-20 dimulai dari sekarang. Ini yang warna turun sama barlus segaris. 2000 berarti 30. LB 30. 40. Gocap. 60. LB 60. LB 60. Jangan cukup lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu pemenangnya lelangnya no. Nah seperti itu. Ini back siapa nih? Lelang, tuh. Back siapa? Nah tuh orangnya yang lelang. Nah.
Jadi begitu sesi lelang.